الله Masjid adalah tempat rumah-rumahnya orang yang bertakwa dan Allah menjanjikan terhadap orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya yang pertama kelapangan hati, yang kedua kesenangan di dalam hati, maknanya hatinya bahagia, yang ketiga apa? Wal jawazi ala shirati. Nanti pada hari akhir di saat orang hendak berjalan di atas shirat atau jembatan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bita'atih wajazarna an ma'syiatih wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lisolati, karena untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahasan kita pada malam hari ini berkenaan dengan satu fasal fi hurmatil masjidi, fasal yang menjelaskan tentang kemuliaan sebuah masjid. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala tajlis hatta yusalliya raka'ataini. Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala tajlis, maka jangan engkau duduk, hatta yusolliya, sehingga engkau melakukan ibadah sholat rokaataini, dua rokaat." Ketika kita masuk ke dalam masjid, jangan kemudian kita duduk kecuali selepas kita melakukan ibadah dua rokaat. Ibadah dua rokaat apa yang kita kerjakan? Boleh kita melaksanakan sholat qobliyah, ataupun kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Seorang ulama Abu Lais menjelaskan, apabila masuk kita di dalam masjid yang mana pada saat itu waktu-waktu diharamkan kita untuk melakukan ibadah sholat, macam mana? Maka terus saja engkau duduk lalu memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Seperti apa waktu-waktu yang kita diharamkan untuk melakukan ibadah sholat? Umpamanya kita masuk ke dalam masjid selepas ibadah sholat ashar. Kita nak buat apa? Sholat diharamkan. Terus macam mana? Duduk lalu kita memperbanyak zikir. Baik itu berupa zikir membaca Al-Quran ataupun zikir-zikir yang lain, membaca tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ketika engkau duduk di dalam masjid, kata beliau Abu Lais As-Samarqandi, ketika engkau duduk di dalam masjid tersebut, maka niatkan dengan niat i'tikaf. Orang duduk di dalam masjid tanpa niat i'tikaf, apakah dia mendapat pahala i'tikaf? Jawabnya tidak. Jadi kita masuk di dalam masjid,
lalu kita duduk di dalam masjid umpamanya niatkan nawaitul i'tikafa sunnata lillahi ta'ala. Duduk kita, meskipun jangankan hanya duduk, tidur kita kalau niat i'tikaf di dalam masjid mendapat pahala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi esok lagi kalau kita masuk ke dalam masjid, niati ya Allah aku niat untuk beriktikaf di dalam masjid. Maka kita mendengarkan pengajian-pengajian umpama malam hari ini, umpamanya duduk kita, yang pertama kita sudah mendapat pahala karena kita niat iktikaf. Yang kedua, mendengarkan pengajian kita pun juga mendapat pahala. Yang ketiga, kita menunggu ibadah sholat pun juga mendapat pahala. Betapa mudahnya kita untuk mendapat pahala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masajidu buyutul muttaqin wa qad dhammanallahu liman kana buyutuhumul masajida birruhi warrahati wal jawazi ala shirati wan najati minan nari ila ridwanir rabbi tabarakallahu wa ta'ala. Al-masajidu buyutul muttaqin, kata baginda Nabi, masjid itu rumah-rumahnya orang yang bertakwa. Masjid nih rumah-rumahnya orang-orang yang bertakwa. Kalau bukan orang bertakwa, takkanlah masuk ke dalam masjid. Wa qad dhamanallahu liman kana buyutuhum, dan Allah telah menjamin terhadap orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumah-rumahnya. Menjamin akan apa? Jadi kata baginda Nabi, masjid-masjid merupakan rumah-rumahnya orang-orang yang bertakwa, dan Allah menjamin terhadap seseorang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Menjamin akan apa? Birruhi, Allah akan menjamin dengan kelapangan hati. Kita kalau masuk ke dalam masjid itu hati kita macam mana? Gembira, senang, lapang, atau justru kita sedih? Gembira. Sedih, masuk dalam masjid, hilanglah rasa kesedihan tersebut. Warrohati, dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Kelapangan hati, hatinya akan dibuka oleh Allah. Yang asalnya sulit untuk menerima nasihat, banyak-banyak duduk di dalam masjid, insya Allah hatinya akan terbuka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini pernah ada satu cerita begini. Ini cerita daripada Tuan Guru Syekh Nuruddin ini. Jadi Tuan Guru Syekh Nuruddin itu pernah didatangi oleh jamaah untuk meminta nasihat. Tuan Guru, tolong nasihati saya supaya saya ini boleh banyak-banyak pergi ke masjid, katanya. Lalu Tuan Guru itu memberikan nasihatnya begini, kalau engkau nak sering-sering pergi ke masjid, atau kau boleh pergi apa berterusan ke masjid, sering pergi ke masjid, itu caranya mudah. Apa caranya? Sekarang kamu punya istri berapa? Satu. Tambah lagi satu lagi, maka niscaya engkau akan banyak pergi ke masjid, katanya. Ini cerita-cerita yang bergurau tapi ada hikmahnya. Alhasil apa? Alhasil jamaah ini, entah asalnya Tuan Guru ini bergurau tapi diamalkan betul-betul. Akhirnya apa? Diamalkan betul. Jadi kemudian istrinya itu dua. Yang asalnya istrinya satu, ya jarang-jarang pergi ke masjid, ya terkadang pergi ke masjid. Kemudian istrinya dua, itu semakin aktif pergi ke masjid. Itu suatu hari ditanya, jamaah, sekarang engkau aktif pergi ke masjid, kenapa? Pak, ya duduk ke rumah istri pertama dimarah istri kedua, duduk di rumah kedua dimarah sama istri ketiga, dimarah sama istri yang pertama, satu-satunya tempat yang menjadikan hati saya tenang hanya masjid, katanya ini. Boleh paham bahasa saya? Paham ya.
duduk di tempat rumah istri yang pertama dimarah istri yang kedua, duduk di tempat rumah istri yang kedua dimarah sama istri yang pertama, ah duduk di masjid senang tak ada yang marah. Masya Allah. Tapi tolong jangan diamalkan ini. Kalau pergi ke masjidnya silahkan diamalkan, tapi yang tadi itu jangan, nanti betul-betul dimarah nanti kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masya Allah. Wal jawazi ala sirati, janji Allah, orang al-masajidu buyutul muttaqin, masjid adalah tempat rumah-rumahnya orang yang bertakwa. Dan Allah menjanjikan terhadap orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, yang pertama kelapangan hati, yang kedua kesenangan di dalam hati, maknanya hatinya bahagia, yang ketiga apa? Wal jawazi ala sirati, nanti pada hari akhir di saat orang hendak berjalan di atas sirat atau jembatan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Boleh paham ya yang ketiga ini ya? Kita nanti di akhirat kelak akan berjalan di atas sirat atau di atas jembatan. Nanti orang yang berjalan di atas jembatan itu berbagai macam bentuknya. Ada orang yang berjalan umpama barak, umpama kilat, cepat. Ada yang umpama angin. Ada yang umpama hayawan, macam-macam. Lalu bagaimana cepat atau tidaknya di atas sirat tersebut itu tergantung amal soleh kita selama hidup di dunia. Lalu bagaimanakah sifat-sifat daripada sirat atau jembatan tersebut di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau memberikan keterangan di dalam kitab tersebut. Sirat atau jembatan di akhirat kelak itu besarnya itu tidak lebih besar dibandingkan dengan tajamnya pisau. Jadi jembatan, yang jembatan itu besarnya itu tidak lebih besar dibandingkan dengan tajamnya pisau. Maknanya sangat kecil, sangat kecil. Dan kita akan lalu di atasnya. Ya Allah ya Karim, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Dengan cara kita cinta masjid, datang tiap-tiap hari, dengan sholat berjamaahnya, iktikafnya, mendengarkan ilmu-ilmu agamanya. Ya Allah, kami harap-harap nanti selamat ketika kami berada di atas jembatan ya Allah. Wan najati minan nari ila ridwanir rabbi. Dan Allah akan menyelamatkan ia daripada api neraka. Wan najati minan nari, dan Allah akan menyelamatkan ia daripada neraka, ila ridwanir rabbi, karena mendapat ridha daripada Allah taala. Ya Allah. Selain kita dimudahkan untuk tadi itu jalan di atas sirat, Allah pun akan membebaskan kita daripada api neraka sebab ridhonya Allah taala. Itu kalau kita menjadikan masjid-masjid kita ini sebagai rumahnya. Maksudnya sebagai rumah bagaimana Ustaz? Maksudnya sebagai rumah bagaimana? Apa hanya tidur di masjid begitu saja kayak rumah yang kita punya? Bukan. Tempat perlindungan kita, maknanya tempat perlindungan kita, kita sholat di dalam masjid, iktikaf, rasa hati nyaman, maka masjid ini kita jadikan rumah kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan orang-orang yang hatinya ta'aluk dengan perkara masjid, pernah jauh yang lalu Ustaz pernah jelaskan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Yang 7 golongan itu nanti oleh Allah akan dilindungi pada hari kiamat. Salah satu di antara 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Seseorang yang hatinya ini ta'aluk dengan perkara-perkara masjid. Maknanya ta'aluk itu bagaimana? Ketika masjid ada dalam pembinaan, hatinya terasa, ya Allah, masjid ini dalam pembinaan, aku mampu untuk membantu pembinaan masjid tersebut, lalu dia bantu. Ketika masjid sudah dikumandangkan suara azan, hatinya ta'aluk dengan perkara masjid, nak datangi daripada suara azan tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika masjid mengadakan pengajian-pengajian semisal, kita itu begini para jamaah,
orang yang hatinya ta'alluq dengan perkara majid, itu tidak berarti dia terus orang yang hatinya ta'alluq dengan majid, itu tidak berarti orang tersebut harus pergi ke majid. Ustadz sampaikan. Jadi contohnya begini. Ada orang yang mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu hatinya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, tak ada berkehendak untuk mendatangi masjid. Tetapi ada orang mendengar suara azan, lalu hatinya sebenarnya pergi ke masjid, tapi apa daya ya Allah, aku menunggu orang tuaku yang tengah sakit ya Allah. Meskipun orang itu tidak pergi ke masjid, tetapi hati dan jasadnya sebenarnya sangat untuk pergi ke masjid. Yang demikian ini hatinya ta'alluq dengan perkara masjid. Boleh paham enggak bahasan saya? Paham ya? Jadi jadikan hati kita ini tertarik dengan apa-apa yang ada di dalam masjid. Sebab ya, sekarang ini Masya Allah. Tadi itu Ustadz itu kuliah sebelum Jumat di salah satu masjid. Itu ada tok imamnya marah-marah, tok imamnya itu marah-marah macam mana, semakin tambah hari bukan semakin tambah jamaahnya orang, bukan semakin tambah orang yang sholat berjamaah di dalam masjid, justru semakin tambah hari semakin berkurang jamaahnya di dalam masjid. Nah tadi itu pada hari Jumat di saat banyak orang berkumpul tadi sebelum khutbah, itu imamnya itu marah-marah di masjid tadi itu. Itu ada salah satu masjid tadi itu, Ustadz kuliah sebelum Jumat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga saya dipesan Ustadz, esok lagi minta Ustadz bila kuliah terangkan perihal tentang keutamaan-keutamaan masjid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa ulama memberikan nasihat perihal tentang kecintaan di dalam masjid. Yang pertama, seorang ulama yang bernama Al-Hakim bin Umar. Al-Hakim bin Umar mengatakan begini, jadilah engkau di dunia bagaikan tamu, dan jadikan masjid bagaikan rumahmu, dan biasakan hatimu lunak karena kasih sayang, banyak-banyaklah bertafakur dan menangis, dan jangan sampai engkau dikacau oleh hawa nafsumu. Ustaz ulangi. Kata Al-Hakim bin Umar radhiyallahu an, beliau memberikan nasihat, jadilah engkau di dunia ini bagaikan tetamu. Kita ini kan di dunia tetamu. Dunia ini bukan milik kita. Kita di dunia bukan untuk selama-lamanya, tetamu. Kalau kita resapi di dalam hati kita, seolah-olah kita itu hidup di dunia ini baru kemarin. Tapi kalau kita pikir-pikir, ya Allah, ternyata usiaku sudah 50 tahun ya Allah. Tidak sadar kita itu. Kenapa? Sebab kita banyak terlalai dengan urusan-urusan dunia. Kita menikmati-menikmati keindahan dunia. Orang kalau sudah terlalaikan dengan urusan-urusan tertentu, maka urusan-urusan yang lain, umpama umurnya, umpama urusan akhiratnya, itu terkadang terlupa. Ingat-ingat, ya Allah, ternyata usia saya sudah sekian ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini tetamu di dunia ini. Dan jadikan masjid-masjid bagaikan rumahmu. Kita berarti tetamu, kemudian masjid ini sebagai rumah kita, kita masuk ke dalam rumah, bermakna kita selalu masuk di dalam masjid ini, masjid. Kemudian yang kedua, seorang ulama yang bernama Qatadah. Beliau seorang ulama atau Syekh Qatadah mengatakan bahwa tidak layak seorang mukmin terlihat kecuali di tiga tempat. Tidak layak atau tidak sepatutnya seorang mukmin terlihat kecuali di tiga tempat. Apa saja tiga tempat itu? Yang pertama adalah masjid yang dimakmurkan. Ada orang mukmin, kata orang mukmin, tetapi tidak pernah nampak di masjid. Kira-kira bagaimana pandangan kita? Ada orang mukmin tetapi tidak pernah nampak di dalam masjid. Bagaimana pandangan orang mukmin yang lain? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu video pada bulan puasa kemarin, ada kanak-kanak, ada budak-budak bulan puasa kemarin, ada budak-budak itu ditanya,
Adi tanya. Jadi ditanya begini, kenakalan apa yang kamu kerjakan selama kenakalan apa yang kamu kerjakan selama ini? Jadi apa ya bahasa sini ya, kenakalan itu ya, kenakalan ya, kenakalan ya, paham ya? Kenakalan apa yang kamu kerjakan selama ini? Itu tanya orang dewasa kepada budak-budak. Lalu jawabnya budak ini jawabnya apa? Kenakalan apa yang kamu selalu kerjakan? Itu jawabnya begini, saya selalu pergi ke masjid, katanya. Wih, selalu pergi ke masjid dianggap kenakalan. Terkejut orang yang bertanya, bukankah itu perkara yang baik? Iya, masalahnya saya ini orang, bukan orang Islam, katanya. Ada kanak-kanak selama bulan Ramadan ini selalu pergi ke masjid. Itu ditanya, kenakalan apa yang kamu, yang selalu kamu kerjakan? Saya selalu pergi ke masjid. Loh, bukannya itu molek? Jawabnya, saya bukan orang Islam, katanya. Jadi Masya Allah, kemarin itu Masya Allah, ada kanak-kanak bahkan bukan orang Islam, itu karena syiarnya orang Islam pada bulan Ramadan dengan membagi makanan, makan bersama di dalam masjid, Masya Allah luar biasa, ternyata diikuti oleh kanak-kanak orang yang bukan Islam. Itu termasuk di antara syiar Islam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak layak seorang mukmin terlihat kecuali pada tiga tempat. Yang pertama adalah masjid yang dimakmurkan, kemudian yang kedua adalah rumah-rumah yang menutupinya. Maksudnya rumah-rumah yang menutupinya bagaimana? Bukan tempat-tempat maksiat. Rumah-rumah yang menutupinya ini maknanya adalah tempat di mana dia berada dan tertutup untuk dirinya, tidak terlihat untuk orang lain, atau tempat yang penuh dengan kemaksiatan dan keramaian. Kemudian yang ketiga adalah tempat di mana hajat ia memerlukannya. Tempat di mana ia perlu memerlukan sesuatu kepada tempat tersebut, mudahnya begitu. Tempat di mana ia memerlukan sesuatu pada tempat tersebut. Seorang mukmin itu tidak layak untuk nampak kecuali pada tiga tempat. Yang pertama masjid, yang kedua adalah rumah yang menutupinya, yang ketiga adalah tempat di mana dia hajat kepada tempat tersebut. Contohnya apa? Contohnya mungkin kedai. Contoh kedai. Orang datang ke kedai itu kan karena ada hajat, nak makan atau nak minum. Selepas makan minum ya terus balik. Bukan kemudian duduk-duduk dekat kedai sampai pagi. Nah, bukan. Itu menurut seorang ulama yang bernama Qatadah. Kemudian yang ketiga ada seorang ulama yang bernama An-Nazzal bin Shabur'ah. Beliau mengatakan bahwa orang munafik di dalam masjid itu bagaikan burung dalam sangkar. Orang munafik di dalam masjid itu bagaikan burung di dalam sangkar. Apa ini burung di dalam sangkar? Bukan burung di dalam celana ya. Burung di dalam sangkar. Sini apa bahasanya? Sangkar ya. Sangkar burung. Kita tengok bagaimana kalau burung di dalam sangkar, dia hendak terlepas, terbang ke sana, terbang kemari, tetapi karena ada penghalau sehingga ia tidak boleh keluar. Orang munafik juga sama. Orang munafik kalau sudah di dalam masjid itu yang ada nak keluar, tapi tak keluar mungkin karena malu. Di depan ada ustadznya, di samping ada kawan atau saudaranya, atau terlebih nak keluar malu karena ada mertuanya. Contoh. Burung seperti apa? Burung di dalam sangkar. Tak boleh tahan. Apa? Tak boleh tahan. Ya Allahu ya Karim, Masya Allah. Qala Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Syarhus Sunnah lil Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan, qala Al-Auza'i, berkata siapa Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, khamsun kana 'alaiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada lima golongan, yang mana lima golongan ini senantiasa dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Jadi ini,
khamsun huna khamsun kana 'alaiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada lima perkara yang mana lima perkara ini selalu dikerjakan oleh sahabat Nabi. Apa saja lima perkara yang selalu dikerjakan oleh sahabat Nabi? Yang pertama kata Imam Al-Auza'i, luzumul jama'ati, mengkekalkan sholat berjamaah yang pertama. Insyaallah, saya itu sangat iri sekali kalau ada orang yang aktif melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Saya boleh tanda orang-orang yang aktif melaksanakan sholat berjamaahnya. Ini Ustaz betul-betul tanda. Orang-orang yang aktif dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaahnya, aktif pergi ke masjidnya, maknanya sholatnya selalu diutamakan, itu ketika sakaratul maut atau ketika meninggal dunia, itu dalam keadaan dipermudah oleh Allah. Itu Ustaz sudah tanda di mana-mana. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang luzumul jamaah. Amin ya rabbal alamin. Yang demikian ini selalu dikerjakan oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang selalu dikerjakan oleh para sahabat, kata Imam Al-Auza'i, wattiba'u sunnati, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa? Mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sunnah. Terkadang, jadi begini, perkara sunnah itu ada di dalam salah satu kitab itu diterangkan begini. Macam manapun ibadah wajib, itu kualitinya tidak boleh dikalahkan dengan ibadah sunnah. Ini perhatikan mulai-mulai. Macam manapun kualiti ibadah yang sifatnya wajib, itu tidak boleh dikalahkan kualitinya dengan ibadah sunnah. Orang sholat, sholatnya sholat fardu. Itu kalau semasa dia masih boleh berdiri, maka tidak boleh dengan cara duduk, tidak sah sholatnya. Kalau berdiri boleh, tapi dia sholat dengan cara duduk, tidak sah. Kalau dia semisal duduk boleh, tapi sholatnya dikerjakan dengan berbaring, padahal sholatnya dengan cara duduk masih boleh, maka sholat dengan cara berbaring itu tidak sah. Ini yang membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Sementara sholat sunnah, kita mampu berdiri ataupun tidak, umpamanya kita sholat ba'diyah isya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selepas selesai sholat isya, kemudian kita zikir, lalu doa, selepas doa kita sembahyang ba'diyah dalam keadaan duduk, padahal kita boleh berdiri. Maka sholatnya hukumnya tetap sah, karena sunnah. Nah ini perkara wajib, enggak boleh dikalahkan kualitinya dengan perkara sunnah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam perkara wajib, kalau ibadah wajib itu ya sunnah dikerjakan dengan, artinya mulai dikerjakan dengan cara berjamaah. Ibadah wajib itu mulai dikerjakan di dalam masjid. Kalau ibadah sunnah itu dalam salah satu keterangan, itu malah justru sunnah kita kerjakan di rumah. Jadi kalau sholat wajib itu dikerjakan di masjid, kalau perkara-perkara sunnah itu mulai kita kerjakan di rumah. Contohnya sholat qobliyah ataupun sholat ba'diyah. Jadi kita sebelum berangkat ke rumah, sudah masuk waktu sholat, semisal waktu sholat apa namanya zuhur, kita nak pergi ke masjid, wudu, kita sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, langsung kemudian kita pergi ke masjid. Kemudian sampai masjid kita sholat zuhur, selesai sudah umpamanya, selesai zikir, kemudian kita balik ke rumah, sampai rumah kita sholat ba'diyati zuhur. Mulai demikian. Tetapi apabila kita melakukan perkara yang demikian, yang ada justru kita sampai rumah tidak sholat ba'diyah. Betul kan? Malah tidak sholat ba'diyah. Akhirnya apa? Ya sudah, karena sempat kita sholat sunnahnya di dalam masjid, maka sholatlah di dalam masjid. Kalau kita menunggu sampai rumah kita sudah sibuk dengan anak, sibuk dengan urusan istri dan seterusnya, akhirnya kita tidak sholat sunnah. Begitulah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang selalu dikerjakan oleh para sahabat adalah wa'imaratul masjidi.
memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid boleh jadi dengan cara apa ini contohnya memakmurkan masjid? Mengadakan pengajian-pengajian di dalam masjid umpamanya, memperingati maulid di dalam masjid umpamanya, mengajarkan kanak-kanak ilmu di dalam masjid umpamanya. Ini namanya memakmurkan masjid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang pengajian di dalam masjid, lebih utama mana? Apabila di dalam masjid mengadakan, lebih utama mana antara dua kegiatan di dalam masjid? Mengadakan pengajian ilmu atau mengadakan halaqah-halaqah berzikir, itu lebih utama mana? Itu ada satu riwayat, pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di masjid. Ketika sampai di masjid, baginda Nabi melihat ada dua halaqah. Dua halaqah itu dua sekelompok para sahabat, satu kelompok sahabat, satu kelompok para sahabat. Yang satu kelompok para sahabat tengah berzikir, jadi membuat halaqah berzikir, umpamanya lah membaca tahlil umpamanya berzikir. Yang satu sahabat kelompok lagi itu tengah berdiskusi ilmu atau tengah mengaji perihal tentang ilmu. Ketika baginda Nabi melihat dua kelompok sahabat yang melakukan satu zikir, yang satu lagi tengah belajar ilmu, baginda Nabi berjalan menuju kepada kelompoknya para sahabat yang sahabat itu tengah belajar ilmu. Menandakan apa? Menandakan kalau belajar ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah berupa zikir tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, usah nak tanya di hadapan para jamaah. Contohnya begini, contohnya kita itu tiap-tiap pagi selalu istiqomah melaksanakan ibadah sholat duha. Tiap-tiap pagi sholat duha, kemudian dilanjut dengan zikir. Biasanya kita sholat duhanya pukul 8, semisal contoh, pukul 8. Kemudian pukul 8:30, kebetulan kita ada kelas ilmu. Dan pada satu hari kita belum melaksanakan sholat duha, itu sudah pukul 8:30. Padahal hari-hari kita sudah istiqomah. Ustaz, pertanyaannya begini. Kita sholat duha terlebih dahulu, kemudian kita baru mengikuti majelis ilmu tapi terlambat, atau kita tak payah melaksanakan sholat duha terus langsung pergi ke majelis ilmu tetapi kita tidak sholat duha? Coba pilihannya macam mana? Coba boleh pilih mana yang dipilih? Sholat duha tetapi terlambat masuk majelis ilmu, atau tidak sholat duha tetapi kita boleh tepat waktu masuk majelis ilmu? Itu pilih yang mana? Pilih yang nomor 2. Alhamdulillah. Tapi ya kalau saya, kalau jamaah ada pilih yang nomor 1 ya enggak apa-apa. Pilih yang nomor 2 juga enggak apa-apa. Molek-molek mah, sama-sama moleknya. Tapi lebih molek yang nomor 2 tadi itu. Karena al-ilmu afdalu minal ibadah. Tapi jangan sampai tidak memilih sama sekali. Salat duhanya juga tidak, pergi ke majelis ilmunya juga tidak. Yang payah nah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat dikerjakan oleh para sahabat, kata Imam Al-Auza'i, adalah watilawatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Jom, agak-agak kita termasuk di antara orang-orang yang aktivitinya umpama para sahabat atau tidak. Yang pertama tadi apa? Mengkekalkan sholat berjamaah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Yang keempat, membaca Al-Quran. Membaca Ustaz, tapi kadang seminggu sekali, itu kalau sempat. Ini kita, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bacalah Al-Quran, baca. Siapa lagi yang membaca Al-Quran itu kalau bukan kita-kita? Kita tak perlu menasihati anak kita, nak, kamu tiap-tiap hari kena baca Al-Quran, itu tak penting. Anak akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya hari-hari sudah aktif baca Al-Quran, ditengok oleh anaknya, Masya Allah, anaknya secara spontan pun akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Kemudian, jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya pernah datang di salah satu orang tua yang anaknya ini luar biasa hafalan Al-Qur'annya molek, ingatannya kuat. Saya kira kalau orang tuanya ini tok guru atau orang alim lah, sebab anaknya luar biasa hebat. Itu usia kurang lebih waktu itu mungkin baru usia 16 tahun sudah khatam Al-Qur'an anaknya itu. Saya kira anak tok guru, kalau anak tok guru kan ya, ya mungkin banyak ya. Usia anaknya usia 16-15 tahun sudah hafal Al-Quran dengan molek banyak. Saya penasaran, ini anaknya siapa? Ternyata saya datang, ternyata bukan anak tok guru, bukan. Saya tanya, tuan, dulu mondoknya di mana? Tak pernah mondok. Macam mana anakmu jadi orang alim semacam ini? Hebat ingatannya, hafalannya bagus, bacaannya molek. Ini kalau tidak karena orang tuanya, tidak akan mungkin anaknya demikian. Saya tanya, amalan apa yang dulu pernah dikerjakan? Mondok tidak. Terus apa amalan apa yang pernah dikerjakan? Diingat-ingat. Ustadz, kalau memang demikian, saya pun juga bersyukur. Tetapi saya ini bukan orang alim, umpama yang Ustadz bayangkan. Tetapi saya nak bercerita, Ustadz, dulu semenjak bayi, jadi semenjak bayi lahir, saya berjanji dengan ayahnya, dengan si bayi ini, jadi suami ini berjanji tidak melewatkan satu hari pun anaknya tidak mendengar suara bacaan Al-Quran daripada orang tuanya. Jadi kalau malam hari ini si ibunya baca Al-Quran, itu bayinya diletak di depannya sekedar mendengarkan suara bacaan daripada ibunya. Nanti kalau ibunya tidak sempat baca Al-Quran, nanti ayahnya yang baca, anaknya itu diletakkan di hadapannya sampai anaknya dewasa. Kenapa? Bayi itu belajar ilmu bukan daripada melihat. Bayi belajar ilmu bukan daripada membaca. Tetapi bayi belajar ilmu dari mana? Dari mendengar. Maka kita tidak heran ada budak-budak usia setahun dua tahun yang dia belum pandai membaca, belum pandai menulis, tetapi dia sudah banyak hafal lagu-lagu Melayunya atau lagu-lagu Baratnya. Kenapa? Sebab tiap-tiap hari yang dia dengar adalah lagu-lagu Melayu atau lagu Barat, sehingga dia boleh hafal. Ya Allah, Ya Karim. Jadi anak kecil itu belajarnya dengan mendengar. Kalau orang dewasa dengan cara apa? Membaca, mendengar pun terkadang hari ini boleh Ustadz, esok dah lupa Ustadz. Ini kalau orang dewasa. Maka dikatakan belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air. Pernah mendengar kalimat ini? Pernah ya? Belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Bukan main mengukir di atas batu itu ya payah. Tetapi kalau pahatan atau ukiran di atas batu itu sudah jadi, maka akan selalu melekat di dalam otak dan hatinya. Sementara orang tua belajar umpama di atas air, mudah juga kita melukis di atas air. Tetapi terkena angin sikit, lukisan itu terus akan hilang. Kita belajar malam ini, esok mungkin kita sudah tidak ingat lagi. Tapi alhamdulillah ada video yang boleh kita tengok. Wah, tengok saja videonya. Nah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir yang selalu dikerjakan oleh para sahabat adalah wal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Apakah jihad ini harus mengangkat pedang? Apakah jihad ini harus mengangkat tombak? Apakah jihad ini harus mengangkat senjata? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak harus demikian. Diterangkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya. Beliau mengatakan bahwa orang yang tiap-tiap petang pergi ke masjid untuk belajar ilmu, tiap pagi pergi ke masjid untuk belajar ilmu, petang dan paginya selalu pergi ke masjid untuk belajar ilmu, yang demikian ini lebih utama dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Kita petang pergi ke masjid, ya Allah, selain daripada aku niat untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya Allah, aku nak zid ilman, menambah ilmu.
pagi pun juga sama. Yang demikian ini lebih utama dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan berpikir, Ustaz, apakah saya wajib untuk menjadi orang yang ahli ilmu ketika saya tiap-tiap hari belajar ilmu? Jawabnya tidak. Belajar ilmu itu adalah suatu kewajiban. Pandai atau tidaknya itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Baginda Nabi sampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu itu hukumnya wajib teruntuk orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang wajibnya adalah belajar ilmu, pandai atau tidaknya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, namun seorang ulama pengarang kitab Ta'limul Muta'alim yang bernama Syekh Azhar Nuji, beliau mengatakan, orang belajar ilmu agama meskipun dia tak pandai, bukan berarti ilmunya sia-sia belaka. Sebab barokah belajar ilmunya itu nanti, maka nanti anak cucunya yang, maka nanti salah satu anaknya yang akan menjadi orang yang ahli ilmu, kalau orang tuanya tidak menjadi orang yang ahli ilmu. Kalau nanti anaknya tidak menjadi orang yang ahli ilmu, maka nanti cucunya yang akan menjadi orang yang ahli ilmu, sampai salah satu daripada zuriyahnya terdapat orang soleh. Masya Allah. Hakikatnya kita hadir dalam majlis ilmu semacam ini, kita tengah menanamkan satu aset untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, yang nanti insya Allah salah satu daripada zuriyah kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Karim. Cukup, insya Allah kita lanjutkan bahasan kita pada minggu yang akan datang. Insya Allah al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.